Sejumlah petugas Badan Kepegawaian dengan dibantu Satpol PP Kota Bogor pada Senin siang langsung mencari para pegawai negeri sipil di beberapa pusat perbelanjaan di Kota Bogor. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kehadiran para abdi negara di saat jam kerja, apalagi sebentar lagi memasuki Hari Raya Idul Fitri. Dalam razia ini, petugas mendapati seorang PNS yang kedapatan tengah keluyuran di sebuah pusat perbelanjaan. Petugas langsung meminta keterangan kepada PNS tersebut soal izin keluar kantor dari pimpinannya pada jam kerja. Kami bergabung dengan tim 2. Hari ini kami mendapatkan satu pegawai negeri sipil yang kedapatan berada di pusat perbelanjaan. Dan tentunya sudah kami lakukan BAP, bahkan dengan inspektorat dan didampingi oleh satu perbelanjaan. Ada sanksi gak sih Pak? Tentunya nanti secara tersendiri terpisah melalui tim yang tergabung di BKPSDM. Razia ini digelar untuk mengetahui tingkat kedisiplinan para pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Bogor. Nantinya apabila yang terbukti melanggar, PNS tersebut diancam sesuai aturan PP nomor 53 tahun 2009. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan untuk Dinamika.